Para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta gencarkan safari politik untuk meraih simpati rakyat. Mereka juga mengedepankan sejumlah program andalan untuk membangun dan mengelola Jakarta yang lebih baik. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke Jalan Jengki di Kebon Pala, Makassar, Jakarta Timur pada Minggu siang. Tidak hanya menyerap aspirasi warga, Ridwan Kamil juga melayani ajakan warga untuk berfoto bersama. Kesempatan itu dimanfaatkan Ridwan Kamil untuk mengunjungi salah satu rumah warga lanjut usia untuk menawarkan program kerjanya jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. Kemudian mendengarkan curhatannya untuk dijadikan katalog permasalahan. Kondisinya ada banjir, tapi secara umum sama ya, permodalan, terlibat dijawab, sekolah gratis, kerja dipertahankan, dan lain-lain. Karena kalau di kampung aku biasanya pasti masalah kebutuhan dasar. Sementara itu, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno menghadiri kampanye akbar perdana bertajuk Festival Menyala di International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu siang. Kedatangan keduanya disambut meriah para pendukung yang telah menunggu sejak pagi hari. Kampanye akbar perdana itu pun dimeriahkan sejumlah artis dan penyanyi ternama. Pasangan Pramono Anung Rano Karno selanjutnya akan menggelar kampanye akbar kedua pada 23 November mendatang di Stadion Madya, Jakarta. Saya dan Bang Dul dari semua proses terlibat secara langsung. Baik pemilihan siapa yang menjadi ketua panitia, orang-orang yang tampil. Karena memang saya dan Bang Dul biasa kerja detail. Sehingga kami tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang ditampilkan ke ruang publik.